Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Makkah setahun dua kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah. Dia dikatakan terbaik. Kuntum khaira ummah. Kamu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ra'a minkum mungkaran. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran? Falyughayyirhu biyadih. Robah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia menegakkan agama Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan, orang yang pernah menerima kekuasaan tapi tidak dipakai menolong agama Allah.